Halo guys, dan selamat datang di episode nomor 42. Kalau nggak salah, sekaligus ini bakal jadi episode terakhir dari karir mode Manchester United di FIFA 22. Jadi, ini merupakan video terakhir karena kita bakal bertanding di Liga Champions di babak final melawan PSG, tim yang menyingkirkan kita dari UCL pada musim yang pertama. Dan di video kemarin, kita udah berhasil mengamankan gelar juara IPL, dan sekarang kita bakal mencoba untuk dapetin gelar yang kedua, yaitu gelar juara Liga Champions. Jadi ya, kita di musim pertama disingkirkan sama PSG yang berhasil keluar sebagai juara UCL. Sekarang PSG mau mencoba untuk juara UCL dua kali berturut-turut, dan kita bakal coba untuk menghentikan misi PSG tersebut dan bisa keluar sebagai juara UCL sekaligus dapat trofi kita yang kedua setelah kita bisa juara Liga Inggris di video sebelumnya. Jadi kalau kalian belum lihat video sebelumnya, kalian bisa lihat videonya di pojok kanan atas karena kita bakal lihat MU ngangkat trofi Liga Inggris di video kemarin. Jadi ya, sekarang kita bakal langsung aja masuk ke game kita. Ini karena pertandingan final, pertandingannya bakal gue mainkan secara full, nggak ada yang gue potong atau nggak ada yang gue cut. Jadi kalian bakal lihat semuanya dari menit pertama sampai menit 90. Dan buat timnya sendiri, kita bakal menurunkan tim terkuat yang kita punya. Jadi pemain-pemain yang bakal main adalah pemain-pemain yang emang udah merupakan pemain inti dari awal, merupakan pemain yang emang sudah sangat kita percaya dan bisa kita andelin untuk bermain di pertandingan final seperti UCL. Paling gue cuma bakal bikin satu perubahan, di mana Henderson bakal main menggantikan Oblak, karena gue udah bilang sebelumnya kalau untuk pertandingan UCL, Carabao Cup dan FA Cup, Henderson bakal bermain ketimbang Oblak. Jadi ya, timnya kiper kita bakal menggunakan Henderson, di belakang ada Wan-Bissaka, Rafael Varane, Maguire sama Luke Shaw, di tengah ada Pogba sama Declan Rice, di kanan Sancho, di kiri Rashford, di cam ada Bruno, dan striker ada Cristiano yang bakal jadi pemain yang sangat-sangat kita andalkan dan merupakan pemain yang emang mencetak gol kemenangan yang membuat kita bisa lolos ke final pada babak semifinal kemarin. Jadi ya, sekarang kita bakal lihat tim PSG. Kiper mereka punya Donnarumma, di belakang ada Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos dan juga Kurzawa, di tengah ada Paredes, Koke sama Verratti, depan seperti biasa ada Mbappe, Messi dan juga Neymar Junior. Dan kita bakal bermain di Sanderson Park, merupakan stadion legendaris yang ada di FIFA. Sayang banget kita nggak main stadion resmi, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita bakal langsung masuk ke game kita yang bakal kita mainkan di video kali ini, sekaligus game terakhir di karir mode kali ini. Let's go. Oke, ini dia pertandingan terakhir kita di karir mode ini sebelum kita berpindah dan berganti menggunakan tim lain. Kita bakal bertanding di Stadion Sanderson Park. Ini merupakan stadion legendaris yang ada di FIFA, dan ini merupakan stadion yang dipakai sama Bayern Munchen di game ini, karena EA Sports tidak punya lisensi untuk Allianz Arena. Sayang banget ya kita nggak main di stadion yang beneran gitu kan. Padahal stadion di game ini ada banyak banget, tapi di antara semua stadion kenapa yang dipilih stadion palsu? Sedih banget. Dan ini dia trofi yang bakal coba untuk dimenangkan oleh kedua tim. Kita bakal lihat siapa yang bakal mengangkat piala tersebut di akhir video, apakah MU atau apakah itu PSG. Kita bakal lihat sama-sama di akhir video, dan semoga aja tim yang bisa mengangkat piala adalah tim kita ya. Jadi ya, kita bakal menurunkan tim terbaik yang kita punya. Jadi gue berharap mereka bisa menampilkan penampilan yang bagus dan bisa memberikan kita trofi yang kedua di musim ini. Kita udah bener-bener nunjukin kalau kita sebenarnya punya kapasitas buat juara, karena kita dari babak knockout, dari babak 16 besar, perempat final sampai semifinal, kita selalu comeback dari ketertinggalan terus di leg pertama. Jadi semoga di pertandingan kali ini kita nggak perlu comeback, karena itu benar-benar bikin gue nervous banget kalau gue harus ngatasin apa, harus melakukan comeback, karena itu tidak bisa dilakukan semau-maunya gitu. Dan ya, tadi kita lihat tim yang bakal dimainkan sama MU, kita udah lihat sama-sama tadi di sebelum pertandingan juga. Dan ya, kita bakal
mengandalkan 11 pemain ini yang bakal bermain di apa namanya di pertandingan terakhir kita di Karimo ini. Dan ini timnya PSG, kita tadi udah lihat juga sama-sama mereka punya banyak banget pemain bagus. Mereka ngebeli Joel Matip tuh di bench, mereka beli Kyle Walker, mereka juga beli Koke dari Atletico Madrid. Jadi ya, yeah, timnya menurut gue sangat-sangat bagus dan sangat-sangat lengkap sih kalau gue bilang. Jadi ya, yeah, sekarang kita bakal segera aja memulai kick off babak pertama antara PSG melawan MU yang bakal dimulai sama Kylian Mbappe sang cover star di FIFA kali ini. Dan wah, stadionnya keren juga, walaupun stadionnya palsu ya. Yuk, bismillah boys, kick off babak pertama sudah dimulai dan PSG pasti bakal sangat-sangat mengandalkan Mbappe, Neymar dan Messi untuk bisa ngejebol gawang kita. Tapi untuk bisa ngejebol gawang kita, cuma kita punya pemain yang gak kalah bagus. Kita punya Pogba misalkan, terus Rashford yang menurut gue mainnya bagus banget di Sevan ini. Terus juga ada jangan lupa sama Ronaldo yang penampilannya juga gak kalah bagus sama Rashford. Dan ya, semoga mereka bisa memimpin kita untuk dapetin trofi Liga Champions, sekaligus mengakhiri Sevan ini dengan manis dan bisa dapet trofi Liga Champions. Nice save dari Dean Henderson. Aduh, salah oper. Neymar masih ke Verratti. Awas, untung aja out dia. Thank you. Dua serangan PSG di awal-awal pertandingan. Okay. PSG yang bisa nyerang duluan cuy. Yuk, jangan kalah. Jangan sampai kita ini kalah panas sama PSG. Ini menurut gue pertandingannya bakal tipis sih. Kayak cuma bakal ada satu gol atau enggak. Cuma bakal ada selisih satu gol ya. Enggak bakal ada kayak 3-0 atau 4-0 gitu. Kecuali kalau si AI-nya bisa ngebantai kita tuh baru deh mungkin. Tapi kalau gue sih enggak mungkin ngebantai si PSG sih, karena susah banget gua lawan mereka. Kita lawan apa namanya kemarin lawan West Brom aja kesulitan ya. Lawan Brighton aja seri kemarin. Disuruh ngebantai PSG. Waduh, berat bos. Ya Rashford. Nice. Itu Sancho kejar dong. Ya elah, kenapa yang ngejar Ronaldo? Udah kelok ke Ronaldo padahal bala tadi sebenarnya Ronaldo yang posisi lebih enak. Neymar kasih ke Verratti. Balikin ke Neymar. Kasih ke Verratti. Ke Neymar. Nice intercept di siapa namanya? Wan Bissaka. Nice. Yuk. Aduh, kejar bukan lari. Ronaldo. Oke, Rashford shoot. Aduh, ditepis sama Gianluigi Donnarumma, tendangannya Marcus Rashford. By the way, peluang pertama kita lumayan bagus nih. Kita bisa manfaatin counter attack yang sudah menjadi ciri khas tim kita di career mode kali ini. Oke, kita bakal panggil dia ke sini. Kita bakal tendang ke sini. Crossing, ya gagal taktik cornernya. Ini kayak gue harus mulai berhenti menggunakan taktik corner ini karena bentar lagi bakal di patch. Jadi kita bakal pakai taktik corner yang kita bakal berhenti menggunakan taktik corner itu pada career mode berikutnya karena itu udah di patch dan sudah tidak berlaku dalam beberapa hari lagi. Tapi mumpung masih ada, kita harus gunain di pertandingan ini dan juga di pertandingan Food Champions yang bakal gue mainkan minggu ini juga. Aduh, defend, nice. Ya, nice. Aduh, kejebolan. Dan Messi berhasil mencetak gol pertama untuk Paris Saint-Germain, manfaatin asis dari Levan Kurzawa di menit 36. Kita harus kebobolan duluan lewat gol yang dibuat oleh Lionel Messi. Nice pass. Aduh, kita sebenarnya bisa ngerebut bola, tapi bola kembali lagi ke kakinya Kurzawa. Dan Messi yang kosong bisa ngejebol gawangnya
Dean Henderson dengan mudah, dan ini merupakan gol Messi yang keempat di 13 pertandingan UCL yang dimainkan di musim ini bersama dengan PSG. Nice, nice. Nice goal dari pemain favorit gue. Tapi kita bakal coba untuk rebut kembali gol tersebut. Yuk. Cakep. Kita kayaknya tinggal punya waktu buat sekali serang lagi deh, karena udah menit segini. Nice. Cakep. Yuk. Declan Rice, let's go. Pemain pertama yang kita datengin di karir mode ini berhasil menyamakan skor untuk kita di pertandingan terakhir kita di Manchester United. Tidak salah kan gue datengin Declan Rice di awal-awal, di episode pertama pas live stream, pas masih live stream. Dan sekarang dia nunjukin kalau dia gak cuma bagus bertahan, tapi dia juga bisa bikin gol. Dia emang jarang banget bikin gol, tapi sekalinya dia golin, golnya sangat-sangat krusial untuk tim kita. Nice, nice. Kita bisa nyamain skor lewat gol yang dibuat oleh pemain Inggris favorit gue juga, yaitu Declan Rice. Gol pertama dia di UCL, dan itu bukanlah hal yang buruk untuk menutup karir mode kali ini. Yuk, satu gol lagi, dan kita harus bisa ngalahin si Paris Saint-Germain di final UCL kali ini. Messi. Lionel Messi. Now he must favor the cross. Mbappe. Pasti ke Messi. Messi shielding the ball. Hakimi. Digocek kita sama Hakimi. Messi, nice shoot. The minute extra time cuma 1 menit, tapi kita main sampai menit ketiga. Ini 2 menit dikorup dari mana? Dan untungnya tadi tendangan Messi diblok sama Maguire, dan kita tinggal buang aja nih corner ke depan supaya pertandingannya bubar. Buang please. Cakap Ronaldo, habis ref. Kalau enggak habis memang kita benar-benar ngefans sama PSG kayaknya. Oke, okay, babak pertama skornya satu sama. Kita sementara ini masih bermain imbang melawan PSG. Jadi babak kedua itu bakal jadi babak yang sangat penting kalau kita pengen bisa keluar sebagai juara Liga Champions di musim yang kedua, sekaligus menutup karir kali ini dengan sangat-sangat manis. Jadi, ya, yeah, let's go. Kita bakal lanjut masuk ke apa namanya? Kita bakal lanjut masuk ke kick off babak kedua yang bakal dimulai sama Ronaldo. Dan ini Pogba capek aja, padahal baru main sebentar. Baru sebabak udah capek. Dan PSG bikin gantian main, by the way, Verratti tarik keluar. Gua enggak tahu dia masukin siapa. Coba kita lihat yuk, mereka masukin siapa, gantiin si ini. Gantiin si Verratti. Mereka masukin Wijnaldum. 84 overall. Yang dulu pernah main di Liverpool, yang merupakan rivalnya tim kita. Yuk, Declan Rice. Shaw, Rashford. Pogba. Sancho. Cakep, belum bisa kak. Crossing. Aduh, kipernya maju. Sayang banget. Si Wan-Bissaka tuh dia ininya itu ya, apa namanya, kemampuan menyerangnya tuh tidak terlalu bagus. Jadi kalau crossing dia nggak seakurat Luke Shaw atau, iya Luke Shaw. Karena kan kalau Luke Shaw kan crossingnya bagus banget tuh. Mbappe, crossing, buang please. Nice clearance dari Wan-Bissaka. Nice. Yuk, let's go, Pogba. Nice Luke Shaw. Ini kita nggak bisa counter attack karena back. Ah, offset lagi karena back kanannya PSG itu si Hakimi kan larinya kenceng banget kan. Dia mungkin salah satu pemain yang larinya paling kenceng di game ini. Dan ini pergantian pemain yang kedua, Kyle Walker bakal masuk sebagai back kiri gantiin Kurzawa. Dan sekalian kali ya gue juga bakal masukin pemain, kita bakal masukin Donny van de Beek menggantikan Paul Pogba yang stamina-nya udah habis. Pogba capek banget kayaknya, tinggal 58 nyawanya. Jadi ya yeah, kita bakal masukin Donny van de Beek yang bakal masuk menggantikan Paul Pogba. Ini Walker juga sama nih, lari kencang banget di FIFA kan. Jadi ini agak sulit kalau kita mau pakai counter attack karena fullback mereka dua-duanya sama-sama cepat, dan gua nggak yakin kalau kita punya winger bisa ngalahin fullback mereka. Messi. Nice. Yuk, Ronaldo. Cakep. Aduh, operannya CR di intercept sama Ramos. Neymar. Nice. Cakep. Van de Beek. Lari.
Nice banget Sancho. Ayo. Crossing. Aduh, aduh. Low crossnya dari Sancho gagal diambil, gagal disamber sama Bruno Fernandes. Astaga. Oke. Jaga atas. Wijnaldum sekarang kasih ke Mbappe. Kylian Mbappe. Neymar Zito. Aduh. Yes, awas. Selamat gawang kita. Yuk. Van de Beek. Nice, Ronaldo. Aduh, operannya nggak nyampe ke ini. Nggak nyampe ke Sancho. Nice tackle. Cakep. Ronaldo. Nice pass ke bawah. Ada Rashford. Ayo Rashford. Shoot langsung. Dan kita berhasil mencetak gol kedua lewat gol yang dibuat oleh Marcus Rashford, sang bintang dari career mode ini, berhasil menjadi pemain yang bisa ngebuat kita unggul di pertandingan kali ini. Dan umpannya bagus banget dari Ronaldo, dan ternyata Rashford bisa mengalahkan Hakimi ya dalam urusan lari berlari. Tadi kan gue bilang kan kalau kita bakal sulit buat counter attack karena fullbacknya si PSG larinya kencang banget, dan tapi ternyata Rashford lebih kencang larinya dan dia berhasil ngejebol gawang PSG di menit 72 dan ngebawa kita unggul menjadi 2-1 di pertandingan kali ini. Tinggal defense sekarang, gila banget, seneng banget gue. Gol yang kita buat di pertandingan kali ini dibuat sama dua pemain Inggris, tim favorit gue. Yuk. Nice. Oke. Okay. Show. Kasih ke Ronaldo. Ah, ini baru gak bisa nih Ronaldo ngalahin Hakimi. Percaya gak sih CR tuh di career mode ini, di 7 ini tinggal 80 larinya, sedih banget gak sih? CR udah lambat di 7 ini, mon. Udah gak bisa lari dia, kasihan. Oke, Sancho bakal throw in di menit 77 by the way. Kita kalau bisa bikin satu gol lagi kelar sini PSG, yakin gue. Aduh, salah oper lagi. Ini kalau salah oper gini nih yang bikin kita punya peluang buat kalah. Messi. Aduh. Lionel Messi. Ini ngeri banget. Hakimi lagi. Aduh, Messi. Nice save dari Dean Henderson yang berhasil nyelamatin gawang kita dari kejebolan. Henderson emang penampilannya agak-agak sus, agak-agak mengkhawatirkan, tapi di pertandingan kali ini dia tidak bikin kesalahan apapun, dan semoga aja dia tidak bikin kesalahan ya sampai akhir pertandingan. Messi, buang please. Awas, buang depan. Hello. Kenapa tuh? Kok pemain kita pada blow on semua? Pada brain fart. Waduh, PSG nge-press cuy. Kita benar-benar nggak punya ruang buat ngoper kemana-mana. Kita di-press banget sama PSG. Yuk, nice. Bruno. Lari. Nice. Aduh, kenapa gue congkel dah. Gue kira kiper bakal maju, tapi ternyata tidak. Dan itu ngebuat kita menyia-nyiakan peluang emas di menit 90 untuk kill the game. Kita kalau bisa golin tuh benar-benar bakal jadi akhir yang sangat-sangat manis. Ya, defend. Abis ref. Udah lewat nih. Udah lewat 5 detik. Abis ref. Ref. Nice, akhirnya. Dan kita berhasil mengakhiri musim kedua, mengakhiri career mode ini dengan meraih trofi Liga Champions lewat gol yang dibuat sama Rashford di menit 72. Benar-benar jadi penentu kemenangan kita, men. Gila. Semua perjuangan kita di musim kedua ini akhirnya terbayar juga. Kita sempat terseok-seok di musim pertama. Kita di musim pertama nggak dapat trofi apapun, tapi di musim kedua kita bisa memperbaiki tim kita dengan ngebeli Pau Torres, ngebeli Militao, ngebeli siapa lagi, Lautaro Martinez, dan ngebeli Oblak. Wah, oh enggak, gue kira trofinya ini, gue kira trofinya apa,
Kira trofinya melayang, ternyata ada standnya invisible. Standnya pakai PNG, jadi apa namanya, background nggak kelihatan. Ya, jadi ini adalah akhir yang sangat-sangat manis menurut gue buat kita. Kita berhasil mengakhiri karir mode dengan meraih 2 trofi. UCL sama apa namanya Liga Inggris. Kita sayangnya nggak dapat FA Cup, jadi kita nggak bisa treble. Tapi semoga aja kita bisa dapat treble di karir mode berikutnya. Ntar gue bakal bikin voting tim selanjutnya tuh adalah tim apa. Ntar kalian tinggal pilih aja, dan ntar yang bakal dipilih paling banyak bakal jadi tim kita yang baru. Terima kasih yang udah nonton dari episode pertama sampai episode nomor 42 ini. Gue tahu ini career mode-nya lumayan lama, lumayan panjang, dan sempat kayak beberapa kali ada beberapa hari nggak upload. Gue mohon maaf karena gue juga ada beberapa kesibukan lain yang tidak bisa ditinggal, jadi ngebuat gue tidak terlalu rutin upload career mode-nya tiap hari. Tapi buat yang nonton ini dari awal sampai sekarang, terima kasih banyak, dan gue harap kalian menikmati setiap episode yang gue buat bersama dengan Manchester United. Dan buat fans MU, gue harap kalian bisa sedikit melupakan ketololan MU di aslinya dan bisa merayakan kemenangan trofi Liga Champions di sini. Walaupun ini cuma video game, tapi seenggaknya enak lah ya ngeliat MU main bagus dan tidak blow on seperti di aslinya. Yang gue ngerasa gue sudah melakukan pekerjaannya yang lebih bagus ketimbang Ole Gunnar ataupun Ralf Rangnick di Sevan ini. Oke, jadi ya kayaknya itu aja buat video kali ini. Terima kasih banyak yang telah bergabung sebagai member di tier yang kedua. Kalau nggak salah ada 4 orang yang bergabung di tier 2. Di sini itu kalau gue cek ada Cogan Akirat, kemudian ada ada Vito Pratama, MN Akmar, dan juga Deza Rafa. Terima kasih banyak atas dukungan kalian sebagai member di tier yang kedua. Dukungan kalian sangat-sangat bahagia. Kita dapat objektif nih, by the way. European Glory win the UEFA Champions League final. Very good, very good. Ya, dukungan kalian sangat-sangat berarti, dan itu bakal jadi akhir dari video kali ini. Thank you banget yang menonton, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Sampai berjumpa di video career mode berikutnya, atau video ultimate team berikutnya, atau mungkin video F1, kita nggak tahu. Pokoknya sampai ketemu di video berikutnya aja. Bye-bye.